Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kali ini saya mau nambah media ya, dan mengganti pot yang dulunya salah-salahan sampai rapuh seperti ini ya. Dan ini bahan dari asam jawa ya, seperti ini ya. Ini tidak pernah saya kasih lekukan kawat ya, dan sekarang sudah saya lepas yang bagian atas, yang bagian bawah belum. Dan ini juga punya bahan dari kawis ya. Ya, sudah saya lekuk pakai kawat dan sekarang mau saya ganti pot. Oke, kita mulai aja. Saya menggunakan pot bak plastik aja ya, yang agak lumayan besar agar tumbuhnya cepat besar ya, dengan media yang cukup banyak. Dan saya akan menggunakan pasir kali aja ya. Dan ini pasir kali yang saya gunakan ya, cukup kasar sekali dan sudah tercampur dengan tanah. Jadi ini cukup efektif juga ya. Nanti kalau butuh pemupukan, kita kasih di atasnya aja. Oke, langsung kita mulai aja ya. Kita sisihkan dulu. Kita jebol aja ya. Yang akarnya seperti ini aja bosku ya. Ini sudah hampir setahun ya. Kita langsung aja. Nanti kalau sudah membesar kita bentuk lagi. Kita langsung tanam. Oke, seperti ini ya bosku. Nanti kita bentuk lagi ya. Dan sekarang kita mau ganti pot yang satunya ya, yang jenis kawis. Ini sengaja saya dokumentkan biar nanti kedepannya biar tahu berapa tahun ini usianya dari penanaman pertama ya. Kita lanjutkan yang satunya. Ini bahannya ya, sudah saya lekuk-lekuk ya. Oke, biar tumbuhnya cepat besar kita ganti media ya. Kita langsung tungkep aja ya, seperti ini biar enggak rusak ya. Karena ini juga sulit ya untuk hidup. Oke, seperti ini ya. Pasti ditambahkan pasir. Kita
Oke bosku, cukup seperti ini aja ya. Nah, kita masih membutuhkan waktu ya. Ini dari asem Jawa dan yang satunya Arabica, umurnya sama ya. Kita bandingkan seperti apa nanti kedepannya dan hasilnya seperti apa ya. Oke, salam satu hobi. Mantap.